Pengajaran yang akan diajar pada kali ini adalah pengajaran untuk tajuk ungkapan dan persamaan kuadratik. Tajuk ini mempunyai subtajuk iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Pengenalan kepada tajuk ini menerangkan bagaimana menyelesaikan masalah yang terdapat dalam situasi harian yang melibatkan persamaan kuadratik. Untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik, dua kaedah yang perlu dipatuhi. Yang pertama adalah bentukkan satu persamaan kuadratik daripada maklumat yang diberi. Yang kedua, selesaikan persamaan itu dan jika terdapat dua punca, pilih satu punca yang munasabah. Kelazimannya, punca yang mempunyai nilai negatif tidak diterima. Contoh satu, merupakan satu permasalahan dalam situasi harian. Soalan ini berbunyi suatu integral positif, jika dikuasa duakan, kemudian ditambahkan dengan dirinya, hasilnya ialah 132. Carikan nilai integral positif itu. Jawapan, katakan integral positif itu adalah X. Dan daripada maklumat yang diberi, integral positif berkenaan dikuasa 2 kan, iaitu X berkuasa 2. Kemudian ditambahkan dengan dirinya iaitu X, hasilnya adalah 132. Kemudian daripada sini kita bentukkan bentuk am persamaan kuadratik dengan memindahkan 132 ke sebelah kiri persamaan. Dan kita memperolehi X kuasa 2 tambah X tolak 132 sama dengan sifar. Lakukan proses pemfaktoran di mana X kuasa 2 adalah X darab X. 132 adalah 11 darab 12. Tolak merupakan tolak darab tambah. Kita laksanakan proses darab silang. X darab tambah 12 melahirkan tambah 12X. X darab tolak 11 melahirkan tolak 11X. Tolak 11X tambah 12X adalah tambah X. Sebutan yang kita dapat, kita dapati sama dengan sebutan yang berada di tengah persamaan kuadratik. Oleh kerana itu, dua pemfaktoran yang kita perolehi adalah X tolak 11 sebagai faktor pertama dan X tambah 12 sebagai faktor yang kedua. Daripada situ, kita memperolehi X tolak 11 sama dengan sifar. Pindahkan sebelah ke kanan, X sama dengan 0 tambah 11. X sama dengan 11. Atau sebutan yang kedua, X tambah 12 sama dengan sifar. Pindahkan 12 ke kanan, X sama dengan sifar tolak 12, X sama dengan negatif 12. Oleh itu, integral positif yang diperolehi adalah 11. Contoh 2, rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak, KLM. Soalan pertama, nyatakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara panjang sisi segitiga KLM dalam sebutan X. Dan soalan B berbunyi seterusnya, carikan panjang LM. Bagi menjawab bahagian A, kita hendaklah menggunakan teorem Pythagoras. Di mana 2X berkuasa 2 tambah 9 berkuasa 2 bersamaan dengan hypotenuse, iaitu X tambah 9 berkuasa 2. Kita kembangkan sebahagian kiri dan juga di bahagian kanan. 2 berkuasa 2, 4. X berkuasa 2, X berkuasa 2. 9 berkuasa 2, jawapan dia 81. X tambah 9 berkuasa 2 boleh dikembangkan sebagai X tambah 9 darab X tambah 9. Dan kita memperolehi 4X kuasa 2 tambah 81. Hasil kembangan di sebelah kanan mendapatkan jawapan X kuasa 2 tambah 18X tambah 81. Kemudian kita dapatkan bentuk am persamaan kuadratik dengan memindahkan X kuasa 2, 18X dan juga 81 ke bahagian kiri persamaan kuadratik dan ditulis sebagai 4X berkuasa 2 tambah 81 tolak X kuasa 2 tolak 18X tolak 81 bersamaan sifar. Daripada sini kita ringkaskan 4X kuasa 2 tolak 81 untuk mendapat 3X berkuasa 2. 81 tolak 81 menghasilkan jawapan sifar dan meninggalkan tolak 18X sama dengan sifar.
Jadi persamaan ataupun hubungan yang dapat dibentuk antara panjang sisi segitiga KLM dalam sebutan X adalah 3X berkuasa 2 tolak 18X sama dengan sipar. Untuk menjawab bahagian B pula, kita mengambil persamaan kuadratik daripada jawapan bahagian A, iaitu 3X kuasa 2 tolak 18X sama dengan sipar. Dan langkah yang pertama, kita mendapatkan faktor sepunya untuk 3X kuasa 2 dan 18X. Faktor sepunya untuk 3X kuasa 2 dan 18X adalah 3X. Dan kita menulis 3X darab X tolak 6 sama dengan sipar. Apabila saya tutup bahagian di sebelah kanan, saya mendapat 3X sama dengan sipar, atau apabila saya menutup di sebelah kiri, saya mendapat X tolak 6 sama dengan sipar. Dapatkan jawapan X yang pertama, kita pindahkan 3 ke sebelah kanan untuk mendapat 0 tambah 3. Dan jawapan X yang diperoleh 0 bahagi 3 adalah sipar. Kemudian kita pindahkan 6 ke sebelah kanan, kita mendapat X sama dengan sipar tambah 6. X sama dengan 6. Daripada sini kita memperoleh dua punca, iaitu sipar dan juga 6. Jadi dari jawapan yang boleh diterima sebagai jawapan punca adalah 6. Sipar tidak diterima sebagai punca untuk menjawab soalan berkenaan. Seterusnya, panjang LM yang dikehendaki, LM diwakili oleh X tambah 9, dan kita gantikan sebutan X dengan nilai 6 yang diperolehi dan ditambah 9 menghasilkan jawapan 15 cm. Oleh kerana itu, panjang LM adalah 15 cm. Contoh 3, soalan berbunyi, bilangan perpenjuru dalam sebuah rajah yang mempunyai MCC adalah 1/2N darab N tolak 3. Carikan bilangan sisi bagi suatu rajah yang mempunyai 350 perpenjuru di dalamnya. Jadi untuk menyelesaikan soalan untuk contoh 3 berkenaan, kita perlu membinakan persamaan terlebih dahulu, iaitu 1/2N darab N tolak 3 sama dengan 350. Kemudian kita hapuskan 1/2 yang berada di bahagian kiri persamaan kuadratik dengan kaedah mendarab 2 di bahagian kiri dan juga di bahagian kanan persamaan. 2 darab 1/2N darab N tolak 3 menghasilkan N darab N tolak 3. 2 darab dengan 350 menghasilkan 700. Kemudian sebutan di sebelah kiri dikembangkan untuk mendapat N darab N, N berkuasa 2, N darab 3 dapat 3N sama dengan 700. Bentukkan, dapatkan bentuk an persamaan kuadratik melalui memindahkan 700 ke bahagian kiri persamaan kuadratik, dan kita menulis N kuasa 2 tolak 3N tolak 700 sama dengan sipar. Dengan melakukan proses pemfaktoran, N kuasa 2 ditulis N darab N, 700 ditulis 28 darab 25. Tanda tolak digantikan dengan tolak darab tambah. Kemudian kita lakukan proses darab silang. N darab tambah 25 dapat tambah 25N. N darab tolak 28 menghasilkan tolak 28N. Tolak 28N tambah 25N menghasilkan tambah tolak 3N. Jadi kita melihat sebutan yang kita perolehi bersamaan dengan sebutan yang berada di tengah persamaan kuadratik. Oleh itu, kita memperolehi pempaturan pertama iaitu N tolak 28 dan pempaturan yang kedua adalah N tambah 25 sama dengan sipar. Dan kita tutup kurungan yang kedua, kita mendapat N tolak 28 sama dengan sipar. Pindahkan 28 ke sebelah kanan, kita mendapat N sama dengan sipar tambah 28 dan N sama dengan 28. Atau kita tutup sebutan di sebelah hadapan, kita mendapat N tambah 25 sama dengan sipar. Kita pindahkan 25 ke sebelah kanan, kita memperolehi N sama dengan sipar tolak 25. Dan nilai N yang diperolehi adalah negatif 25. Oleh kerana itu, kita tentukan punca yang munasabah daripada dua jawapan punca yang diterima. Jadi jawapan yang diterima untuk bilangan sisi adalah 28.